ini apa? Kalian tahu sampah? Oke. Hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing. Mas Mazing yang asli, yang ada botaknya, teman-teman. Seperti biasanya, Mas Mazing hadir membawakan berita dan juga spoiler-spoiler terbaru dari game api gratis Battleground. Jadi, jangan lupa seperti biasanya tembusin 10.000 like seperti biasanya ya, biar Mas Mazing tetap bisa beli beras ya. Jadi, jangan lupa dipencet tombol like-nya di bawah itu, jempolnya. Jangan pelit ya. Alright, berita pertama nih, berita duka nih. Buat kalian para user shotgun kayu, shotgun 2 kayu, besok itu SG2 itu akan mendapatkan nerf di bagian damage sebanyak 5% ya. Di nerf lagi, setelah kemarin di nerf lagi sekarang ya. Tapi buat kalian yang sudah punya skin yang nambah damage seperti OPM dan juga SG Parrot, tentu saja tidak masalah, no problem ya, karena kalian sudah punya antisipasinya ya. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang shotgun kayu nggak usah sedih ya, nggak usah nangis ya kan. Karena besok akan mendapatkan buff juga si SG2 ini ya. Rate of fire-nya nambah 5% dan juga effective rank-nya nambah 5%. Buat kalian yang punya stat rank dan juga rate of fire, ini pastinya akan tambah OP ya, mantap sih. Oke, kita kemarin sudah ngintip-ngintip bentuk atau tampilan dari karakter Iris terbaru ya. Nah, bentuknya kemarin kita lihat itu seperti ini ya, yang versi anime atau versi 2D kartun ya. Dan kemarin banyak yang ngomong kalau bang kok aku jadi keinget sama Agent Ellie ya, karena dia itu punya kacamata yang namanya itu Iris. Nah, aku searching si Agent Ellie ini, ternyata dia punya kawan yang namanya itu Agent Kim ya. Agent Kim, aku nggak nonton Agent Ellie jadi nggak begitu hafal. Agent Kim ini kalau kita lihat-lihat itu mirip banget dengan si Iris tadi ya. Ini apakah Garena itu plagiat dari Agent Ellie? Karena si Iris ini tampilan full gamenya besok itu adalah seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, cukup mirip ya. Gimana pendapat dari bocil-bocil Free Fire nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, beberapa waktu yang lalu aku sudah bikin konten spoiler kalau karakter Anita atau Patroa ini akan segera rilis di server Indo ya. Dan kebetulan saja besok itu akan hadir event bonus top up terbaru yang akan memberikan kalian itu satu karakter gratis Patroa atau Anita ya, dan juga bonus kepala bando ya atau helm ya di sini. Ya, seperti itulah ya, pokoknya untuk karakternya itu seperti itu. Dan kita akan masih menunggu untuk emote yang sangat hot dulu kemarin ya. Dan bonus top up itu akan menggantikan dari bonus top up topeng dan juga tas tengkorak ini. Kalian cukup top up aja 200 diamond untuk mendapatkan keduanya. Tapi kalau kalian cuma pengen karakternya, kalian cukup top up 100 diamond aja, itu sudah cukup. Nah, di kontenku yang kemarin banyak juga yang berkeluh kesah tentang menurunnya harga dari membership bulanan ini. Bukan pada seneng, tapi malah pada sedih. Kenapa pada sedih? Karena mereka kemarin itu sudah beli seharga 150 ribuan kalau nggak salah ya, atau pas dia di diskon 111 itu ya. Dan jumlah nominal diamondnya itu bukan 2.800an ya, melainkan sekitaran 4.000 atau berapa. Pokoknya banyak ya hadiahnya yang asli itu ya, yang sebelum diturunkan harganya. Dan untuk klaim perharinya itu kalau nggak salah 70 diamond, nggak 50 seperti hari ini atau seperti yang sudah dirubah oleh Garena sekarang ya. Dan untuk member VIP pun itu hadiahnya jadi berbeda ya, beda dengan member VIP yang sebelum dirubah harganya atau sebelum diturunkan harganya. Kalau nggak salah itu member VIP kalau resmi pakai in-game ya belinya ya, itu sekitar 160 atau sekitar 170.000 ya, belum pajak ya. Itu kalau tambah pajak bisa tambah mahal ya. Dan seperti kalian tahu, untuk harganya itu sekarang diturunkan jadi 90 ribuan gitu ya. Nggak sampai 100 ya, tapi kalau pakai pajak pastinya 100. Dan ini aku ambil perbandingannya di server Singapura, mereka itu harganya belum turun, masih normal. Dan diamondnya itu masih 70 ya per hari ya. Nah, makanya kemarin banyak yang protes, kenapa ini aku belinya pas mahal tapi kok dipukul rata atau disamain sama pas harganya itu sudah turun. Gimana cara solusinya bang? Oke, apakah ada solusinya? Oke, kita akan coba pecahkan masalah ini bareng-bareng. Oke, yang pertama kalian pergi ke setting, terus ke customer service atau hubungi CS Garena seperti yang aku bilang selalu ya. Kalau ada masalah, selalu hubungi customer service-nya. Terus kalian pilih support ya atau support ya. Terus kalian scroll ke bawah terus kalian pilih yang gambar email yang
merah bulat itu ada A-nya itu dilingkari seperti di samping Free Fire. Kalian pilih aja, terus nanti kalian disuruh login menggunakan akun kalian yang sudah kalian daftarkan di Garena ya. Ya sayangnya di sini untuk login menggunakan Facebook dan juga Google di sini dinonaktifkan ya. Aku nggak tahu kenapa ya. Ini aku coba pakai Google, aku sudah punya akun di sini Google juga tidak bisa. Satu-satunya jalan di sini aku bikin akun Garena ya. Jadi kalian wajib bikin akun Garena terus kalian login ya menggunakan email ataupun menggunakan HP sama saat kalian itu daftar akun Garena. Nah, kalian penting banget untuk punya akun Garena di sini ya. Satu-satunya cara nih. Oke, berikutnya kalian pergi ke ini ya, pilih game. Nah, kalian pilih game tentu saja game-nya adalah Free Fire ya. Terus kalian pilih ke kategorinya adalah pembayaran dan top up, teman-teman. Jangan sampai salah, di sini adalah pembayaran dan top up. Terus di sini ada sub kategorinya. Kalian pilih aja yang lain-lain ya, karena di sini untuk membership nggak ada tulisannya. Kalian pilih aja yang lain-lain teman-teman. Oke, sudah. Terus kalian waktunya bercerita di sini. Kalian tulis aja keluh kesah kalian. Misalnya nih, kalian bisa samakan dengan punya Mas Mazing, nggak apa-apa. Ini cuma contoh karena aku nggak mengalami hal ini ya. Aku nggak beli membership ya. Kalian bisa contoh aja kata-katanya seperti Mas Mazing. Biasakan untuk membuka percakapan dengan selamat siang, malam, pagi, dan petang ya, atau ya seperti itulah ya. Dan kalian tulis juga nick dan juga ID Free Fire kalian biar nggak terjadi kesalahan ya, itu wajib ya teman-teman. Terus kalian ceritakan kronologinya. Oke, kalian bisa ceritakan atau curhatkan apa masalah dari yang kalian ingin pecahkan di sini ya. Untuk membership bulanan ya, kalian ceritakan tentang membership bulanan. Ini juga bisa berlaku untuk kalian yang kena suspend atau banned, tapi kalian itu nggak nge-cheat dan juga nggak main sama cheater, nggak pakai config tapi auto ke banned atau di banned secara tiba-tiba oleh Garena. Kalian bisa gunakan cara ini juga, tapi tadi kategorinya kalian jangan pilih yang top up, tapi yang akun ya teman-teman. Kalian bisa rubah kategorinya ke bagian akun ya. Dan ya seperti itulah ya. Kalian bisa screenshot aja kalau kalian mau contoh kata-kata dari Mas Mazing. Utamakan untuk menggunakan kata-kata yang sopan ya. Jangan menggunakan kata-kata yang seperti di kebun binatang, karena itu nggak sopan dan pastinya tidak akan dilayani oleh mbak-mbak CS-nya ya teman-teman. Dan kalian wajib nunggu di sini dengan sabar, karena memang yang menghubungi itu pastinya akan banyak banget ya, terutama setelah nonton konten ini mungkin ya. Dan jangan lupa setelah berterima kasih, kalian juga sertakan screenshot dari akun kalian waktu sudah beli atau saat ngeklaim membership bulanannya teman-teman. Kalian screenshot aja, terus kalian klik kirim ya, dan kalian tunggu aja. Ini memang agak lama, jadi kalian wajib bersabar dan nggak usah di spam ya. Cukup satu kali tiket ya, dan kalian bisa cek di sini di perkembangannya ada di sini ya. Nah, semoga aja ada solusi terbaik dari Garena teman-teman. Oke. Oke, di sini sudah hampir update ya, atau kurang 6 hari lagi untuk Gold Royale pastinya akan berganti. Oke, kita akan memprediksi atau menerawang ya, ala-ala dukun Mas Mazing. Kira-kira bundle apa nih yang akan muncul di Gold Royale besok? Oke, Mas Mazing punya prediksi nih. Nggak tentu benar ya. Dan prediksinya adalah bundle ini ya, Gusto Free Runner ya. Ya, kostumnya atau setnya itu seperti ala-ala pelari ya teman-teman. Gusto nih, Verguso atau Gusto nih. Ini sepertinya dia orang mana nih? Orang Meksiko atau orang mana ya? Gusto Free Runner. Menurut kalian bagus gak nih untuk bundle cowok yang akan dijadikan, kemungkinan akan dijadikan bundle Gold Royale yang terbaru? Kemungkinan kedua nih, ada Esprit Road Sprinter. Temanya masih sama seperti pelari-pelari atau tukang jogging ya. Gimana dia? Cocok aja sih, karena Gold Royale itu khas atau identik ya dengan baju-baju sport ya, atau yang dulu ada cricket, terus ada apa ya, kasti, terus ada basket. Nah, pokoknya itulah ya. Nah, selain bundle itu ada juga beberapa kandidat lain. Di antaranya ada Swag Coach Bundle. Ini masih bertema dengan olahraga juga, berhubungan dengan olahraga karena dia itu seorang coach ya, bukan coach Justin, tapi coach ini pelatih mungkin ya, pelatih e-sport mungkin ya. Dan ada dua versi, ini ada versi cowok dan juga versi cewek. Kalau kalian lebih suka yang ini atau yang Free Spirit tadi, apa ya? Aku lebih suka yang ini sih karena lebih modis ya, teman-teman. Ya, ada juga bundle ceweknya, ini pasangannya tadi ya, Hip Guru Bundle ya. Ini Bu Guru atau apa ya, Bu Guru Kriu mungkin, wah bukan ya. Ya, pokoknya kita akan tunggu aja setelah update besok di tanggal 20 hari Rabu. Siapin kuota dan juga penyimpanan HP kalian teman-teman. Oke, berikutnya nih, prediksi sih. Ini sudah mungkin kemungkinan memang pasti benar ya. Jadi besok akan ada penukaran rank terbaru ini. Nggak menggantikan tapi mungkin pendamping ya. Untuk bundle Joker, tapi ini versi cewek. Untuk tampilannya itu seperti ini. Wow, keren ya. Rambutnya pang loh. Dan juga bajunya itu keren banget ya.
Ya banget, karena gratisan ya. Dan ada gambar, bergoyang-goyang. Gambar skull juga ya teman-teman. Dan untuk celananya itu ada bulat-bulat seperti apa itu ya, pepayat. Granat mungkin ya, itu granat ya mungkin ya. Dan rambutnya ini keren banget sih ini. Wah mantep sih, seperti kuda lumping ya, mantep ini. Dan tato wajahnya juga keren. Pastinya itu kalau tato wajah kalian harus master di CS mungkin ya. Seperti sama seperti untuk bundle Joker yang versi cowok tadi ya. Nah buat kalian yang seneng koleksi baju master, besok untuk hadiah baju masternya itu cukup keren ya. Tapi ini untuk season 30, masih 2 season lagi, jadi masih agak lama. Bajunya itu mirip dengan baju techwear cewek yang dicat ulang dengan warna merah. Ya walaupun itu repaint, tapi memang cukup keren ini. Cukup keren dan beda ya dari hadiah baju master yang dulu-dulu. Dan untuk senjatanya, untuk yang besok season 30 itu katanya ya adalah MAG Shine ya. Dan juga untuk yang CS Gold itu hadiahnya adalah AC80 Golden ya. Lumayan untuk dikoleksi ya. Dan untuk baju CS ranknya season 14 besok itu seperti ini ya. Biasa aja lah ya, bajunya ya gitu-gitu aja. Oke, aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten spoiler berikutnya. Salam botak.